Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alvarimag. Yep. Oke, nih, jadi kesempatan kali ini saya ingin nunjukin tutorial tentang eBay, teman-teman ya, aplikasi eBay. Jadi kalau kalian yang sudah mempunyai akun eBay dan pengen login atau masuk ke akun kalian, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Karena di sini kita akan membahas bagaimana caranya. Dan bagi kalian yang nggak tahu, ya ini mungkin tutorial yang simple, tapi kalau yang nggak tahu ya jadi susah ya. Jadi kita nggak boleh meremehkan tutorial-tutorial yang simple, teman-teman ya. Kadang tutorial yang simple itu yang dicari orang-orang, oke? Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu aplikasi eBay-nya di sini. Nah, tungguin sampai kita masuk ke tampilan dari eBay. Kalau sudah masuk ke tampilan utama atau tampilan awal dari eBay seperti ini, kalian bisa pilih di bagian pojok kiri atas, teman-teman ya. Nah, di sini ada strip 3. Nah, kalian klik aja. Kalau sudah, tinggal klik aja sign in, teman-teman ya, yang paling atas ini. Nah, terus kalau kalian yang sudah pernah daftar, kalian bisa pilih aja dulunya itu daftarnya pakai apa, pakai manual atau pakai langsung dengan Google atau dengan Facebook. Nah, dulu sih saya daftarnya sih pakai Google ya. Jadi di sini kita langsung aja biar nggak lama-lama juga tutorialnya. Nah, di sini kan tinggal kalian pilih aja salah satu. Nah, tungguin nanti bakalan langsung kita dimasukkan ke akun kita, teman-teman ya. Kalau kalian yang sudah pernah daftar di HP yang sama atau di perangkat yang sama. Jadi caranya itu simpel banget, tinggal kalian ikutin aja step by step yang sudah saya tunjukin tadi. Kalau kalian yang masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar, oke? Oke, teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih, teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.